Doyan gonta-ganti tas mewah harga selangit, Sarini pamer duduk cantik di ruang privat Hermes. Sembari disuguhi teh dalam cangkir seharga 8,3 juta. Penyanyi cantik Sarini memang dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hidupnya selalu dihujani dengan kemewahan, tentu saja membuat Sarini juga gemar mengenakan barang-barang branded. Mulai dari tas, baju, hingga beragam aksesoris milik Sarini, semuanya merupakan brand mahal. Kini hidup Sarini semakin penuh dengan kemewahan usai dipersunting pengusaha tajir melintir yang bernama Reno Barak. Reno Barak memiliki kerajaan bisnis yang mentereng sehingga mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang melimpah. Reno Barak pun juga memiliki profesi yang tidak sembarangan loh. Ya, suami Sarini ini memiliki jabatan sebagai CEO di perusahaannya. Tidak hanya itu, mantan Luna Maya ini juga memiliki beberapa kerajaan bisnis yang mendulang pundi-pundi rupiahnya semakin banyak. Miliki suami yang tajir melintir tentu saja membuat pelantun sesuatu itu semakin dihujani kemewahan. Sarini pun juga tidak henti pamerkan barang-barang mewah miliknya. Bahkan ia gemar gonta-ganti tas mewah dengan harga selangit. Istri Reno Barak itu kerap menggunakan brand mahal yang bernama Hermes. Baru-baru ini Sarini kepergok sedang berada di ruang privat Hermes. Saat di ruang privat itu Sarini juga disuguhi dengan secangkir teh. Harga cangkir teh tersebut juga tidak main-main loh ya, 8,3 juta rupiah. Penasaran seperti apa bentuk cangkir teh tersebut? Potret tersebut dibagikan Sarini melalui akun Instagram pribadinya @princesssarini_minggu 28 Februari. Dalam foto yang diunggahnya di Instagram Story, Sarini terlihat sedang duduk sendirian di ruang privat Hermes di Tokyo. Sarini menunjukkan sebuah sudut ruangan privasi di Hermes Tokyo. Ruangan private tersebut tampak sepi dan tidak ada orang yang berlalu lalang. Istri Reno Barak menuliskan bahwa dirinya sedang berada di ruang private Hermes Tokyo. Ruang pribadi yang indah di Hermes Tokyo, tulis Sarini. Saat berada di ruang private tersebut, Sarini juga disuguhi secangkir teh. Sarini pun tampak memamerkan cangkir yang berisi teh di dalamnya. Cangkir tersebut terlihat kecil dan cantik dengan motif-motifnya. Usut punya usut, ternyata cangkir tersebut memiliki harga yang fantastis. Cangkir tersebut milik sebuah brand mahal yang bernama Hermes. Melansir dari scopelity1887.com, cangkir cantik dan piringnya itu memiliki harga yang tembus 8,3 juta rupiah. Meski terlihat kecil, cangkir tersebut ternyata memiliki harga yang fantastis. Perlakuan Reno Barak pada Sarini di bak mandi direkam sentuh kaki Inces saat berendam. Baru saja beberapa saat tinggal di Tokyo, Sarini dan Reno Barak rupanya sudah tidak sabar untuk kembali ke Peter Wonder Jepang. Beberapa waktu yang lalu, kakak Aisyarin dan suaminya itu memang sudah sempat mengunjungi daerah bersalju sebelumnya. Keduanya pun telah melakukan sejumlah kegiatan mulai dari bermain ski hingga menikmati pemandangan hamparan salju dari atas pegunungan. Namun baru saja beberapa saat berpindah ke Tokyo, Sarini dan Reno Barak pun kembali memutuskan untuk mengunjungi daerah bersuhu rendah itu lagi. Kembalinya kedua pasangan suami istri itu diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @princesssarini, Kamis 18 Februari 2021. Menggunakan pesawat terbang, Sarini dan Reno Barak melaju ke daerah yang sepertinya menjadi tempat favorit keduanya, yaitu Back in Winter Wonderland, tulis Inces sambil membagikan pemandangan dari atas ketinggian. Keduanya pun langsung melakukan kegiatan berendam di air panas atau onsen yang seringkali dilakukan Inces dan Reno Barak selama berada di Jepang. Uniknya dalam video story yang dibagikan, terlihat Reno Barak yang sedang berendam bersama istrinya itu mengambil segumpal salju dari jendela kamar mereka yang kemudian ditempelkan pada kaki Sarini. Oh my God, tulis Inces dalam story-nya itu. Tidak diketahui pasti apa maksud dari Reno Barak yang menempelkan salju pada kaki Sarini hingga membuat penggemar keduanya ikut merasa penasaran. Waduh Pak RB, mau ngapain Pak angkat kaki Inces, tulis akun @syrb.
_ yang membagikan momen mesra keduanya itu. Rasni _ Dita. Pak RB lagi jadi tukang es rut, lagi gosok-gosokin es salju ke kaki mulusnya Inces. Dibikin dingin kakinya Inces biar ada alasan ngangetin. Mumui bontot, bisa aja Pak RB tangan dingin abis pegang salju terus pegang kaki istri. Nek Baser, waduh Min, adegan apakah itu? Ya Allah, kenapa tiap malam Jumat Inces dan Pak RB selalu bikin baper ya? Timpal warganet yang lainnya. Ulah Sarini dan Reno Barat saat Valentine. Melewati hari Valentine, sebagai sepasang suami istri, Sarini dan Reno Barat rupanya memiliki cara tersendiri. Bukan dengan acara makan malam romantis, bagaikan pasangan yang dimampuk asmara. Sarini dan Reno Barat justru kedapatan melewatinya secara sederhana. Walau hidup dengan bergelimang harta, perilaku sang penyanyi dengan suami yang tampak bahagia, meski dengan melakukan hal kecil saat berduaan menjadi sorotan. Seperti yang dilansir melalui unggahan story di akun Instagram @princesssarini Minggu 14 Februari 2021. Tepat di hari Valentine, keduanya nampak asik berjalan kaki sambil menikmati suasana kota Tokyo yang mulai sepi lantaran wabah COVID-19 yang belum juga mereda. Dalam video yang dibagikan terlihat Inces memamerkan pemandangan kota Tokyo yang dihiasi dengan lampu-lampu dan taman-taman kecil di sekitar jalanan. Terdengar pula suara guruan keduanya yang saling bersautan di sepanjang perjalanan. This is Tokyo at night. Ini pohon apa sih sayangku? Pohon apa? Ujar Sarini manja. Bukannya menjawab serius pertanyaan sang istri, Reno justru merespon dengan jawaban yang nyeleneh. Pohon beringin beb atau jambu ya? Jawab Reno. Masa begitu? Sebut Sarini yang tertawa lepas mendengar jawaban suaminya itu. Namun ketika asik merekam, tiba-tiba saja lampu di sekitaran tempat mereka berjalan mulai dimatikan. Loh, kok mati? Seketika mati, ujar Sarini yang tampak serius. Melihat nasib yang menimpa istrinya ketika sedang asik dan serius merekam, Reno Barat justru dibuat tertawa. Karena jam 8, tanda-tanda suruh pulang. Sudah jam 8, jelas Reno. Benar. Jadi di Tokyo ini jam 8 itu apapun close kecuali convenience store, terang Sarini.